untuk ketahanan pangan dan kemandirian. Pagi Jumat ini kami para mahasantri Badur Rahman adalah cara pagi ini menanam jagung. Ini adalah bibit jagung yang akan ditanam oleh mahasantri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhrajna bihi nabata kulli syai fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutaraqiba." Allah Subhanahu wa taala lah yang telah mengeluarkan, yang telah menurunkan dari langit yaitu air. Fa akhrajna minhu nabata kulli syai, maka keluarlah dari bumi ini yaitu tumbuh-tumbuhan yang beragam jenis. Kami di sini belajar Al-Qur'an dan hafal Al-Qur'an, belajar bahasa Arab dan juga ilmu-ilmu yang lain. Tapi selain ilmu tersebut, kami juga diajarkan ilmu-ilmu dunia, di antaranya cocok tanam. Dan alhamdulillah dengan kegiatan ini sangat membantu kami untuk berkembang. وأرجو بها رشفة حلوة فلا تبت منها ولا أرعى. Kami selain menghafal Quran dan belajar hal-hal yang tentang agama, kami juga belajar kemandirian, menanam jagung, supaya kami bisa merasakan jadi kayak orang tua kami, seperti apa dia membiayai kami, siapa dia menghidupi keluarganya. Allah sapa garing? Garing. Garing 6 bulan, 3 bulan. Terus 2 bulan. تناديك شوقا فتحبو إليها تهيم بنزواتها في ابتعاد أسير لها صغير عندها ذليل وتسعى لها بانقياد تجرجر خزي الثمون ومهما dan untuk berlatih untuk mandirian kita medan dakwah. Yang saya rasakan itu sangat senang sekali, dimana ini pertama kali saya menanam jagung. Saya dulu suka bertani, tapi memang karena gak ada lahan, dan di sini masya Allah semua didukung semua dan bermanfaat semua. Ilmu yang saya dapat di sini insya Allah banyak. Dengan ini sebagai langkah kemanfaatan, langkah kemandirian, dan juga untuk ketahanan pangan, kami bersama para mahasantri Ibadur Rahman Mojokerto mengelola tanah ini sebagai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya dapat menghadirkan keberkahan, kemanfaatan, dan juga ketahanan secara pangan yang akan dirasakan oleh santri, dan kemanfaatan lebih menghasilkan untuk kebutuhan pondok pesantren. Kami mengajak para donatur semua, para muhsinin, para agnia, mari dengan Yayasan Ibadur Rahman Mojokerto, Ma'had Ibadur Rahman Mojokerto, kita lahirkan generasi Qur'ani yang memiliki semangat berdakwah dan cita-cita luhur, yaitu membumikan Al-Quran di Nusantara dan juga seluruh dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kebarokahan, keistiqomahan, dan kita sebagai penyokong dakwah, pembantu dakwah, membantu segala bentuk aktivitas ini dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira atas partisipasi dan dukungan para donatur semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musliman kuntu wa abqa muslima تشهد الأرض بهذا والسماء.